bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al-aqaidiyah wa ahlul bid'ah al-siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد. Sebelum kita melanjutkan seperti biasanya, setorkan hadis terlebih dahulu serentak. Tafaddalu. Salil Fajra Bil Balas Mutafakon Wasuhakana Nabi SAW. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Disimak baik-baik halaman yang ke 282. Disimak bagian bawah itu 282. Qala al-mu'allifu ashabahullah wa kana yastahibbu an yu'akhir min al-isha allati tad'unaha al-atamah. Dan dahulu beliau menganjurkan untuk mengakhirkan salat isya yang kalian namakan dengan atamah. Jadi salat isya sebutan lainnya salat atamah. Jadi kalau antum tanya salat atamah itu salat apa, salat isya. Mafhum, istilah-istilah seperti ini dihafalkan agar nanti kalau baca artikel itu enggak bingung. Salat al-wusta, salat asar. Salat ghadat, salat subuh. Salat hajir atau salat ula apa? Zuhur. Salat atamah isya. Mafhum? Naam. Kita lihat biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam qad jaa an-nahyu an tasmiyatil isya bil atamah. Datang larangan, tapi larangan ini nanti bukan haram tapi makruh. Dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah datang larangan menamakan isya dengan atamah. Datang larangan menamakan isya dengan apa? Atamah. Larangannya apa, kita lihat di sini? La taghlibannakumul a'rabu 'ala ismi salatikumul isya. Jangan sampai orang-orang badui mengalahkan kalian atas nama salat kalian isya. Jadi namanya asli isya aslinya. Fa innaha fi kitabillah al-isya, maka sesungguhnya di dalam Al-Qur'an pun isya. Paham ya? Wa innaha tu'timu bihilabil ibil. Dan hanya saja sesungguhnya salat tersebut mereka akhirkan. Tu'tim itu masih mengakhirkan waktunya. Bihilabil ibil, dengan sebab karena apa? Memerah air susu unta. Hilab itu memerah air susu. Mafhum? Nah, jadi penamaan ini walaupun datang larangan tapi enggak haram. Kita lihat wa ja'a anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam samaha bil atamah. Fayakunu an-nahyu mahmulun, naam, mahmulan alal karaha. Yang benar mahmulan ya, kurang alif itu ya. Yang benar mahmulan. Dan sungguh telah datang bahwasanya Rasulullah SAW itu menamakan salat isya dan atamah. Oleh karena itu larangan ini dibawa kepada makna karaha, makruh. Paham ya, larangan tersebut. Tapi pendapat yang kuat ya boleh-boleh aja salat isya dinamakan salat atamah. Itu istilah ya barakallahu fi. Karena apa? Kalaupun seandainya datang larangan tersebut, larangannya bukan pengharaman tapi makruh, karohah. Naam. Kita lanjutkan lagi di sini. Wa fi annahu salatul isya afdaluha at-ta'khir ila nisfil lail au ila tsulutsil lail. Ini yang afdal kalau memungkinkan. Karena kadang-kala orang kalau dikasih peluang seperti itu malah tidur itu loh. Tidur akhirnya lupa, enggak bangun. Ujung-ujungnya terlambat sampai jam 1 malam baru mau salat.
Bisa dipahami, kalau bisa, dia bisa sadar, nunggu sampai jam 11, setengah 12, bagus itu loh. Mafhum? Naam, seperti itu. Tapi kalau misalkan khawatir tertidur akhirnya kebablasan, lebih baik di awal waktu. Nanti kita baca, kita lihat dulu. Bahwasannya salat isya itu abdalnya diakhirkan sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Atau sampai sepertiga malam. Sepertiga malam. Sepertiga malam itu maksudnya sepertiga malam awal itu ya. Illa annahu yanbaghi, hanya saja selayaknya liman akharaha, bagi orang yang mengakhirkannya, disimak itu, an yatafattan, untuk perhatian penuh. Yatafattan itu perhatian artinya. Hendaknya orang yang mengakhirkan salat isya tersebut, an yatafattan, perhatian, ila mas'alatin muhimmah, kepada permasalahan yang penting. Wahia yaitu, anna aghlaban nasi yadunnuna anna nisfal lail as-sa'ata as-saniyata asyrah. Memang inilah kebanyakan yang kita apa ketahui. Bahwasannya ini permasalahan penting, bahwasannya kebanyakan manusia mengira bahwasannya setengah malam itu adalah jam 12. Lihat ini. Kebanyakan manusia yadunnun, mengira, menyangka anna nisfal lail, bahwasannya setengah malam itu, pertengahan malam itu jam as-sa'ah tsaniyah asyrah. Sa'ah jam 12. Kebanyakan orang ngira gitu kan. Kita pun tahunya pertengahan malam jam 12 kan, tahunya kita lihat. Wa rubbama yakunu qad kharaja al-waqtu illa nam. Dan kata beliau, dan kadangkala bisa jadi sudah keluar waktunya. Li anna nisfal lail, dikarenakan pertengahan malam, huwa ma bainal maghrib wa thulu'il fajr, karena panjang. Sebenarnya ini pendapat ini memang ada berpendapat seperti ini ya, kita lihat. Bahwasanya pertengahan malam itu mulai antara habis maghrib, mulai maghrib itu sampai terbitnya fajar. Habis maghrib, maghrib sampai terbitnya fajar, fajar shadiq. Paham ya? Nah, berarti waktunya panjang gitu aslinya. Lakin akan tapi, idza kanatil jama'atu satata'akhkhar wa yatadarrar an-nas, penting ini, akan tapi apabila jamaahnya itu khawatir nanti terlambat dan membahayakan manusia, karena kalau adanya jam, taruhlah jam 7 lah adzan, salatnya jam setengah 12 malam, itu kan memberatkan kelihatannya ya kan, karena orang mau aktivitas atau mungkin mau istirahat ya kan, kalaupun tidur khawatir kebablasan. Kita lihat sini, wa rubbama syaqqa 'alaihim, dan bisa jadi memberatkan, syaqqa itu memberatkan, bisa jadi memberatkan. Aw sallu wa tarakul jamaah, atau ujung-ujungnya wah salat dulu aja lah, ninggalkan jamaah ujung-ujungnya. Karena orang kok datang kok belum salat isya, kalau jam segitu kan ngantuk, jam setengah 12 ya kan. Nah, daripada nunggu-nunggu, nah salat duluan akhirnya mereka, ninggalkan jamaah. Itu khawatirnya loh, ya khawatirnya kalau diakhirkan, khawatir menimbulkan dari itu. Fa yusalli al-insan as-salata fi awwali waqtiha, masyaallah. Kita lihat ini, maka hendaknya seorang itu salat, melaksanakan sholat itu pada awal waktunya, pada awal waktunya. Nah, inda ghiyabi asy-syafaq al-ahmar, ketika terbenamnya asy-syafaq al-ahmar. Asy-syafaq al-ahmar, ingat-ingat cahaya yang ada di ufuk bagian barat, warnanya kuning ke merah-merahan, jinggalah sekitar itulah. Mafhum? Naam. Kalau terbenam langsung. Wa qala ba'dhum asy-syafaq al-abyad, lemah, was sahih mataqaddam, yang benar yang sudah kita lewati. Asy-syafaq al-ahmar itu adalah apa barakallahu fiik, ketika matahari terbenam ufuk bagian barat, ketika tidak ada mendung, cuaca cerah, cuaca terang, itu nampak cahaya warna kuning ke merah-merahan. Mafhum? Semacam jingga itulah. Nah, itu namanya asy-syafaq al-ahmar. Berikutnya, qalu huwa kana yakrahun nawm qablaha wal haditsa ba'daha. Ini penting. Dahulu beliau membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya, itu beliau benci waktu itu. Kita lihat maknanya apa, disimak. Li'anna nauma qablaha qad yafutuha, karena tidur sebelum isya itu bisa jadi apa, yafutuha, terlewatkan sholat isya. Paham ya? Biasanya kalau tidur sebelum isya misalkan blek gitu misalkan, capek sekali dia, ujung-ujungnya apa, terlewatkan sholat isya-nya gitu loh. Itu yang dikhawatirkan. Wa qad yakunu ha'ilan bainal insani wa bainal dzikr, dan bisa jadi menjadi penghalang antara seseorang dengan zikir. Makanya kalau habis maghrib ada kajian, ada ta'lim, itu bagus sekali. Paham ya? Naam. Untuk apa? Untuk menjalankan aktivitas yang bermanfaat.
ibadah kan ilmu itu, mencari ilmu ibadah. Wa in hadaraha wa rubbama qama ilaiha mutasaqilan, kalaupun seandainya hadir habis maghrib tidur gitu, kemudian datang isya kok hadir, itu pun dia mau berdiri berat, mutasaqilan, rasanya berat. Paham ya? Rasanya berat. Mutakasilan, malas, malas berat. Karena habis maghrib tidur tadi. Paham ini? Dipahami ya? Nah, kondisi kan. Kita lihat sini. Waqad imtadaha Allahu azza wa jalla al-mu'minin, dan sungguh Allah Ta'ala telah memuji orang-orang yang beriman, biqaulina azza wa jalla, dengan perkataan Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang mana rongga-rongga atau badan-badan mereka itu jauh dari tempat tidur. Katakannya gitu. Tata Jawa itu maksudnya adalah apa? Adalah apa? Menjauh, renggang, menjauh. Badan-badan mereka menjauh, renggang. Anil madhajik, dari tempat tidur. Berarti bangun posisinya. Yad'una rabbahum, mereka berdoa berharap mereka. Khaufan, dalam keadaan takut. Takut terhadap adabnya. Wataman, dalam keadaan berharap. Mengharapkan apa? Pahala. Wa mimma razaqnahum yufikun. Dan mereka menginfakkan dari apa yang Allah Ta'ala berikan rezeki kepada mereka. Syahidnya mana? Tata jafa junubuhum. Jadi badan-badan mereka jauh dari apa? Anil madhaji, dari tempat tidur mereka. Jadi mereka bangun itu ya. Tidak tidur terus, enggak bangun malam, wala salat malam, jangan. Biasakan. Nanti kalau terbiasa salat malam, itu terlewatkan rasanya kehilangan. Kok tadi enggak salat malam? Rasanya gitu kalau terbiasa. Paham ya? Jadi kebiasaan itu kadang-kala ketika dia tidak melakukannya itu terasa kehilangan. Seperti antum terbiasa sholat malam, misalkan taruhlah sekali aja terlewat rasanya, kok tadi gak sholat malam ya? Itu biasanya gitu, ada rasa seperti itu, merasa kehilangan amalan yang mulia tersebut. Kita lihat sabatah min hadis Anas ibn Malik radhiyallahu anhu fi hadil ayah. Perhatikan baik-baik ini. Sungguh telah datang dari hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dalam ayat yang mulia ini. Tatajafa junubuhum anil madhaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun qala kanu yatayaqqaduna ma bainal maghrib wa isya' yusallun. Lihat ini. Dahulu mereka yatayaqqadun, bangun. Mereka dahulu bangun sadar, bangun sadar. Ma bainal maghrib wa isya', antara maghrib dan isya'. Jadi habis maghrib tidur. Yusallun, mereka salat. Mereka salat. Wakan Hasan yaqul, Hasan al-Basri mengatakan qiyamul lail. Ada yang mengatakan ayat ini untuk qiyamul lail. Jadi mereka bangun, menjauhkan badan-badan mereka dari tempat tidur mereka. Bangun salat malam. Jangan pernah malas-malasannya. Memang kadang kala berat, tapi usahakan. Kalau di rumah misalkan antum punya rumah ya kan, pasang itu alarm. Pengingat, ya kan? Atau sudah suami istrinya, ta'awun dengan istrinya agar dibangunkan sepertiga malam terakhir. Kalau anak udah besar, anak-anaknya dibangunkan anaknya, ya, diajak sholat malam. Walaupun nggak jamaah nggak masalah, diajak sholat malam. Nggak usah banyak-banyak, paling minimalnya, minimalnya kalau terpaksa waktunya mepet satu sholat witir, satu rakaat. Tapi kalau misalnya memungkinkan ya biar rutin dan juga tidak terlalu berat, tiga rakaat, dua rakaat salam, bangkit-bangkit satu rakaat salam, selesai. Intinya apa sih intinya? Al-qalilu da'im khairun minal kathiri al-munqati'. Sedikit tapi kontinu itu lebih baik daripada banyak tapi terputus-putus. Mafhum? Ahabbul a'mal ilallahi azza wa jal madawa ma'alihi sahibu wa'in qalla. Amalan yang paling Allah tercintai itu adalah amalan yang pelakunya itu kontinu, istiqomah, walaupun sedikit amalannya. Mafhum? Walaupun 3 rakaat tapi kontinu itu bagus daripada 11 rakaat langsung setelah itu enggak salat lagi. Makanya Rasulullah peringatkan siapa? Abdullah bin Amr bin As. Ya Abdullah, la takun misla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, kamu jangan seperti si fulan itu. Si fulan itu dulu salat malam, sekarang ninggalkan salat malam. Sebabnya apa kira-kira? Sebabnya karena takalluf, terlalu membebankan diri. Jadi at-takalluf fid din haram. Membebankan diri dalam agama haram. Antum mampunya 3 rakaat. 2 rakaat salam, bangkit lagi 1 rakaat salam, atau langsung 3 rakaat. Rakaat pertama, kedua, ketiga, dan ketiga salam, itu boleh juga. Yang enggak boleh itu salat witir 3 rakaat seperti salat maghrib, itu enggak boleh.
Faham enggak seperti salat maghrib? Kalau salat maghrib itu kan 2 rakaat bangkit lagi. Baru nanti salamnya pada rakaat ketiga. Itu enggak boleh kalau salat witir. Salat witir 3 rakaat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama, 3 rakaat langsung, 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat. Nah, rakaatnya ketiga salam. Cara kedua, 2 rakaat salam, bangkit 1 rakaat lagi salam lagi. Yang enggak boleh itu salat witir seperti salat maghrib caranya. Bisa dipahami kan ini? Dipahami baik-baik ya. Itu yang enggak boleh. 2 rakaat enggak salam dia bangkit lagi. Rakaat ketiga baru salam, itu enggak boleh. Mafhum Bang Zaki? Naam, kita lanjutkan. Kata beliau, hukum tanaful bainal maghrib isya, hukum salat sunnah antara maghrib isya. Hukum salat sunnah tanaful, salat sunnah artinya. Hukum melakukan salat sunnah bainal maghrib isya, antara maghrib dan isya. Apa hukumnya? Wassalatu bainal maghrib wa isya mukhtalafun fiha. Salat antara maghrib dan isya itu diperselisihkan. Apa? Salat antara maghrib dan isya itu diperselisihkan antara para ulama. Fal mamnu' minha, yang dilarang, lihat yang dilarang. Majaa muqayyadan, yang datang dengan cara muqayyad, diikat. Diikat dengan syarat. Man shalla 6 rakaat, barang siapa yang salat 6 rakaat, atau man shalla 12 rakaat, atau barang siapa yang salat 12 rakaat. Nah, seperti ini dilarang karena ada ikatannya. Paham belum? Ada ikatannya. Beda halnya dengan salat sunnah mutlak. Bedakan, salat sunnah mutlak itu bebas. Kalau seperti ini kan ada man syartiyah, man shalla. Barang siapa yang sholat 6 rakaat, man sholat 12 rakaat, ini kan ada ikatannya semua. Sholat-sholat sunnah rawatib itu loh. Sholat-sholat sunnah rawatib itu kan ada ikatannya kan. Sebelum maghrib misalkan, setelah maghrib misalkan, ya 2 rakaat aja kan. Nah, yang diperbolehkan itu wa amma tanaful mutlak, adapun sholat sunnah mutlak, ini ingatan mutlak loh ya. Fala arabi ba'san insyaallah, maka aku berpandangan tidak masalah. Aku berpandangan tidak masalah. Ma la arabi fi ba'san, maksudnya tidak masalah. Boleh berarti. Insyaallah taala. La siyama ma hadis Anas alladzi dzakarnahu anifan. Terlebih-lebih lagi dengan apa? Hadis Anas yang sudah kita sebutkan anisan, anifan barusan. Atau baru saja, anifan itu baru saja artinya. Paham ya? Anifan itu artinya baru saja. Wa hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sa'alat sunni ummi mata ahduka ta'ni bin nabi sallallahu alaihi. Dan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, Hudzaifah bin Yaman dikenal dengan apa sebutannya? Ewa sahibus sir. Sahibus sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu gelar untuk Hudzaifah bin Yaman, sahibus sir, sahabat rahasianya. Karena semua hadis berkaitan masalah fitnah yang kebanyakan para sahabat enggak tahu, beliau tahu. Paham ya, fitnah akhir zaman. Kita lihat sini. Qala, beliau berkata, sa'alatni ummi, ibuku bertanya kepadaku, mata ahdu kata'ani bin nabi, kapan perjanjianmu dengan Rasulullah SAW? Fakultu mani bihi ahdun mundu kata wa kata, aku tidak punya perjanjian semenjak demikian dan demikian, maksudnya semenjak waktu ini. Fanalat minni, kemudian ibuku mengambil dariku, atau istilahnya, nah barakallahu fiik, memanggil aku atau memelukku gitu ya. Nalat minni maksud itu memanggil itu, mendekatkan. Fakultulah, kemudian aku berkata kepadanya, da'ini atin nabiyya sallallam, biarkan aku mendatangi Rasulullah sallallam. Fa usalli ma'ahul maghrib, kemudian aku salat bersama beliau maghrib. Wa as'aluhu an yastaghfirali walaki, dan aku minta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mintakan ampunan buatku dan buatmu. Mu siapa ini? Ibu. Jadi Hudzaifah bin Yaman pamitan, minta restu, minta diridhoi kepergiannya. Kata Hudzaifah, da'ini atin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa usalli ma'ahul maghrib wa as'aluhu an yastaghfirali walaki. Biarkan aku datang kepada Rasulullah SAW, kemudian salat maghrib bersama beliau, dan aku minta kepada beliau agar mendoakan ampunan buatku dan buatmu. Fa'ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasallaitu ma'ahul maghrib. Perhatikan ini. Kemudian aku mendatangi Rasulullah SAW dan aku salat bersama beliau salat maghrib. Fasallah hatta salat isya. Kemudian beliau salat sampai salat isya. Thumma infatala. Kemudian beliau berpaling
fatabi'tuhu, aku pun mengikutinya. Hudzaifah mengikuti Rasulullah SAW. Fasami'a sawti, kemudian beliau mendengar suaraku. Faqal, man hadha Hudzaifah? Siapa ini Hudzaifah? Siapa ini Hudzaifah? Ya belum, bacanya gitu. Paham belum? Rasulullah dengar suaranya Hudzaifah. Man hadha Hudzaifah? Ngertikan bagaimana? Siapa ini Hudzaifah ya? Itu loh, seakan-akan. Kultu na'am, iya. Jadi kadang-kadang intonasi dalam mengartikan penting. Paham ya? Untuk memahamkan. Ini kan ada tanda tanya itu. Kalau ada, man hadha Hudzaifah? Kalau bacaannya kurang tepat untuk memberikan intonasi yang tepat, itu ngartikannya keliru nanti. Man hadha Hudzaifah? Man hadha Hudzaifah? Siapa ini? Hudzaifah kah? Nah, gitu loh. Jawabannya na'am. Ya kan? Seperti itu. Makanya ada tanda pentung, tanda seru kalau bahasa Indonesia, ada tanda tanya. Itu lantunannya beda nanti, intonasinya. Paham ya? Kalau tanda seru agak tegas, kalau tanda tanya agak lemah dikit. Hal anta talibun? Apakah kamu pelajar? Nah, gitu. Na'am, ana talibun. Nah, kan jawabannya tegas. Na'am, gitu. Kita lihat di sini. Qala, kemudian beliau berkata, "Ma hajjatuka ghafarallahu laka wa li ummik." Langsung dapat doa lihat ini. Langsung dapat doa. Hudzaifah ditanya oleh Rasulullah SAW, "Apa keperluanmu? Semoga Allah telah mengampuni dosamu dan untuk ibumu." Dapat itu lihat, masya Allah. Qala, "Inna hadza malakun lam yanzilil ardha qattu qabla hadhihi al-lailah. Ista'dzana rabbahu an yusallim alayya wa yubashshirani bi anna Fatimah sayyidatu nisa ahli al-jannah fa'idah nanti wa anna al-Hasan wa Husain sayyida shabab ahli al-jannah." Artikan, sesungguhnya ini malaikat belum turun ke bumi semenjak malam ini. Dia minta izin Rabbnya untuk menyampaikan salam untukku dan beri kabar kepadaku, beri kabar gembira kepadaku bahwasanya Fatimah adalah pemimpin para wanita penduduk surga. Dihafalkan ini. Nanti kalau nanya kok gagal paham, berarti antum enggak perhatian. Siapakah perempuan pemimpin penduduk surga? Siapa? Pemimpin para wanita penduduk surga? Masih mikir. Dihafalkan, Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah nisa ahli jannah. Mafhum? Wa anna al-Hasan wal Husain sayyida syabab ahli jannah. Dan bahwasanya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Dua faedahnya ternyata ini. Nanti kalau anak tanya antum, siapakah pemimpin para pemuda penduduk surga? Kok masih mikir-mikir, masih loading lama? Nah, berarti enggak paham. Diapalkan, Hasan dan Husain. Hasan Husain itu apanya Rasulullah sama? Cucunya Rasulullah SAW. Fatimah itu apanya Rasulullah? Putrinya ya. Suaminya siapa? Suaminya siapa suaminya? Suaminya siapa Ibrahim? Fatimah putri Rasulullah ini suaminya siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib punya anak Hasan dan Husain. Mafhum? Nah yo, jadi ingat-ingat. Ada Hasan, ada Husain, ada Fatimah. Itu kedua-duanya, ketiga-tiganya keutamanya besar. Fa min hadhihi al-ummat yustadal 'ala jawazi tanaful mutlaq. Maka dari hadis yang umum ini diambil dalil bahwasanya diperbolehkannya salat sunnah mutlak bainal maghrib isya, antara maghrib dan isya, wallahu a'lam. Ada poin berikutnya mengenai ngobrol setelah isya itu bagaimana hukumnya, apa rinciannya, apakah dilarang mutlak atau ada yang diperbolehkan. Pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala, nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah walhamdulillahirabbil alamin.